Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yes, selamat datang di Alfan Makarena, ketika bencong makan makanan surgawi penuh kemanjaan. Ulala ye ye ye. Di bulan suci Ramadan ini, Akika kedatangan makanan spesial, makanan istimewa, dijamin cuman ada di Indonesia. Apalagi kalau bukan tempe bacem goreng disertai lalapan dan juga sambal bohai cabita. Yeay! Ada berbagai macam varian sambal ya. Ada sambal benggol, ada sambal tongkol, lalu ada sambal pecel, ada sambal rujak manis, ada bumbu nasi goreng, ada bumbu serbaguna, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalian cobain, harus cobain. Akika udah langganan mie sambal karena emang terbukti rasanya endul, tanpa pengawet, tanpa MSG. Tentunya ini sangat-sangat praktis, pasti bikin nagih. Apalagi untuk menemani kita buka puasa maupun sahur. Dan gak usah lambret-lambret, Akika udah lapangan, langsung aja cus kita Makarena. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Selesai, langsung aja. Ini dia, sambal cabita. Ada sambal benggol, benggol itu ikan asin ya isinya ya. Kemudian ada sambal tongkol. Ini semuanya dalam keadaan segel, tapi untuk sambal yang mau aku makan udah aku buka biar gampang. Kita mulai dari yang tongkol dulu, langsung kita tuang di nasinya. Oh my god. Oh my god. Ini pasti endul banget. Kemudian jangan lupa juga sambal benggol. Di sini karena Akika udah lapangan tadi, Akika tambahin mie. Ya udahlah, gak peduli mau double karbo, yang penting mah endul. Lalu jangan lupa juga menu istimewa kita yang cuma ada di Indonesia, tempe bacem goreng. Langsung Akika col-colin di sambal tongkol. Andulala, andulala, ulala, ye ye ye. Gak lengkap makan sambal kalau gak diurap-urap di nasinya seperti ini. Makarena. Timun. Minyak jangan lupa. Wow. Mie sama sambal tongkol dan juga sambal benggolnya itu match banget. Lihat tuh. Lumayan gede. Dan langsung makan, gak ribet. Ini bisa dimakan sama tulang-tulangnya, sama duri-durinya itu benar-benar udah empuk banget di sini. Jangan lupa tempe.
Ini bener-bener ya. Sambelnya aja udah bisa jadi lauk, tau. Jangan lupa kemanginya. Asli mantep banget. Sambelnya tuh gak terlalu pedes. Jadi nikmat banget. Gak nyiksa, bikin lagi. Oh my God, sambelnya cita rasa surgawi. Ini baru makan mewah. Timunya seger banget. Aku suka banget sama tongkolnya, karena suiran tongkolnya tuh gak pelit dan itu benar-benar memperkaya rasa sambungnya. Teksturnya tuh kayak ada serat-seratnya gitu kan. Ditambah lagi aromanya wangi banget. Dulala, ulala, ye ye ye. Satu gawi. Ralat. Awangnya memang gak terlalu pedes. Tapi lama-lama pedesnya mantap sudah senang. Ini pedes yang literally mantep. Oke, akhirnya habis juga saya ini. Oh my God, pencinta pedas wajib coba ini. Mungkin karma ya, karena Afika terlalu sombong ngeremehin ini sambel. Dan pedasnya benar-benar gilingan.
tapi worth it banget. Ah, sorry. Ya enggak tuh. Siti Atika besong say. Langsung saja order sambal Cabita sekarang juga. Kalian bisa pesen melalui kontak di kolom deskripsi. Ada akun IG dan juga alamatnya. Pokoknya lengkap, langsung cus. Gak usah nunggu lama, oke? Okay? Mungkin sampai di sini dulu Alvan Makarena kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan follow IG Akika yaitu @alvanma. Karena di sana banyak banget konten-konten seru yang menanti. Dan Akika pamit undur diri, terima kasih dan dah.